takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Betul. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir. Betul, menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Benar sih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan melihat sebuah video ya. Bingung juga mau ngapain. Yang penting kalian sehat ya, jangan sakit-sakit karena sakit itu tak enak guys ya. Saya kemarin habis sakit ya guys ya, dan itu agak-agak gimana ya, berapa hari, sekitar 6 harian saya sakit. Alhamdulillah dah baikan sekarang, alhamdulillah ya. Dan sebentar lagi lebaran, Allahu Akbar. Sebentar lagi Idul Fitri, sebentar lagi hari raya guys, saatnya pulang kampung, balik kampung ya kan, Allahu Akbar. Dan kita ya, negara tetangga Indonesia dan juga Malaysia, pasti ada persamaan dan perbedaan nih guys ya. Dan mungkin hari raya itu sebuah hal yang membuat kita itu kayak bahagia, terus haru, seru dan lain sebagainya. Banyak istilahnya, mungkin perasaan kita ketika hari raya itu akan apa ya guys ya, tidak bisa diungkapkan juga ya, karena di situ ada kebahagiaan, ada keseruan, ada haru juga dan lain sebagainya, berjumpa dengan keluarga, terus habis itu salam-salaman ya kan, mohon maaf lahir dan batin, seperti itu ya guys ya. Saya kira di Indonesia dan Malaysia itu sama aja. Dan kalau dibandingkan dengan negara Arab, ya mungkin itu berbeda sekali guys ya. Kalau kita lihat di Indonesia ataupun di Malaysia, mungkin ada sowan ataupun bisa sungkeman dan lain sebagainya. Artinya adalah kita memohon maaf antara ibu dan bapak, ya kan, kakak dan adik dan saudara mara kita, macam itu. Mungkin di Malaysia juga ada, tapi kalau di Arab tuh nggak ada guys ya. Selama saya di Arab itu ya sudah kayak kita salaman, ya udah yaumul id, masya Allah, kullu amin wa antum bi khair, itu doang gitu. Tapi kalau istilahnya di Indonesia ataupun di Malaysia mungkin, nah itu ada sungkeman guys ya, ada salaman. Saya pernah lihat di vlognya Arnawan, Abang Iwan itu, dan memang di sana seperti Indonesia seperti itu. Tapi di sini ada pembahasan guys ya, lebaran di Indonesia versus raya di Malaysia, mana yang lagi best? Jom kita tengok videonya guys, semata-mata untuk mengetahui saja ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang benar yang disampaikan oleh adminnya, teman-teman boleh benerin gitu kan, maksudnya sama-sama share, saling-saling share sehingga kita juga tahu yang di Indonesia gimana, yang di Malaysia gimana. Oke, langsung saja kita play videonya, let's go. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN yaitu Malaysia dan Indonesia adalah Hari Raya Idul Fitri. Oke, ini orang Malaysia berarti adminnya. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, yaitu Islam. Betul, betul. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Idul Fitri antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Teruskan menonton. Jangan lupa guys, pertama, like, share, komen, dan subscribe ya. Raya atau lebaran? Kita raya di Malaysia paling ringan dahulu ya, yaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain?
Iya sih. Tapi ada beberapa juga hari raya, ada juga sih. Kalau saya kira sama, hampir sama saja. Jadi kata-kata lebaran ini biasanya digunakan kayak lebih singkatnya gitu. Tapi untuk hari raya itu hampir semua, hari raya mau kemana gitu kan, lebaran mau kemana. Jadi ada beberapa orang yang masih menggunakan hari raya, ada yang menggunakan lebaran juga gitu. Anci, lebaran mau kemana aja? Okay. Ya kalau di Malaysia, lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Betul. Dia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan hari raya bagi warga negara Indonesia. Okay. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun. Dan okay, ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Betul. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Ah, di Indonesia laungan takbir semakin memuncak pada malam hari betul, raya. Betul. Mm. Semua umat Islam yang kecil atau besar, tua atau muda, aha, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas motosikal untuk melaungkan takbir. Betul, menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Ah, takbir keliling. Betul. Riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Ah, pasti. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal, betul, para siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Benar sih guys ya. Kalau kita lihat ya, nggak tahu juga ya, karena mungkin teman-teman gimana ya guys ya. Kalau di sini tuh kayak udah biasa, jadi memang kemenangan, nah hari kemenangan seperti itu bisa dikatakan. Jadi di sini kalau takbiran itu memang banyak banget yang istilahnya yang kayak gitu, mercon, terus kembang api dan juga takbir keliling. Itu kalau di Solo juga istilahnya ada yang pakai beduk gitu guys ya, yang keliling juga. Memang budaya dan tradisi takbir keliling ini di mana-mana, hampir di seluruh penjuru Indonesia seperti itu. Di kampung saya pun ada festivalnya juga seperti itu guys ya. Yang namanya itu adalah Uldaul gitu guys, ataupun bisa dikatakan takbir keliling yang menggunakan kayak yang udah dihiasi. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube, itu malam takbiran di Madura seperti itu guys ya, atau bisa dikatakan Uldaul. Nah seperti itu, teman-teman coba klik aja deh, nanti bakalan muncul gitu. Dan kalau di Malaysia, kalau saya lihat memang resmi-resmi kayak gitu ya guys ya, hanya disiarkan di TV. Apakah di masjid-masjid di Malaysia juga seperti itu, atau kalau di Malaysia itu anak-anak nggak boleh? Apakah hanya orang-orang tua saja yang boleh di sana guys, atau hanya imam-imam muda saja, ataupun orang-orang jemaah masjid seperti itu? Kalau anak-anak enggak boleh, aduh gimana ini guys ya. Coba komen guys, saya enggak tahu guys ya. Yang keempat, Bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk okay, menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategi. Ini yang disebut sebagai Bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar, pasti ada sekurang-kurangnya satu Bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota
dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Bagus, ya. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Aidilfitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan. Walaupun tidak dinafikan, ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Ya, kalau bazar Ramadan ya saya akui ya guys ya, memang di Indonesia itu banyakkan pedagang kaki lima ataupun orang jualan di depan rumahnya seperti itu guys ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa wilayah itu yang memang terkoordinir seperti itu. Maksudnya adalah ada pasar Ramadan, kampung Ramadan seperti itu. Jadi memang untuk jualan yang memang sistematik juga seperti di Malaysia seperti itu guys ya. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Okay. Di Malaysia, menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia, yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Yeah. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Betul. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Ah, betul, betul. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang satu Syawal Aidilfitri. Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun satu minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik, dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Betul sih, betul. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Ah, benar. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung. Benar sih guys, kalau kita lihat kalau istilahnya di sana itu bulan Ramadan terus lebaran gitu, pakaiannya ya semuanya kayak gini gitu guys ya, warna-warni gitu guys ya. Dan ceweknya itu baju kurung, sedangkan kalau di Indonesia ya biasa-biasa aja kaum sih. Kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Benar. Sementara di Indonesia tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan hari raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia jubah macam nampak itu kesucian sesuai dengan sambutan satu Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Betul. Yang ke-8, solat Aidilfitri. Di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Iya. Kalau di Malaysia apakah memang kayak gitu guys ya? Maksudnya sholat lebarannya itu di masjid-masjid tertentu gitu, ataupun disatukan, ataupun setiap masjid ada gitu kan. Kalau di Indonesia tuh enggak. Jadi ada penentuan daripada pemerintah juga ya kan, pemerintah setempat gitu. Oh, sholatnya di sini, di lapangan ini kita adakan sholat Aidilfitri berjemaah bersama gitu. Dan juga tiap kampung itu pasti ada satu tempat yang memang dikhususkan seperti lapangan seperti itu guys. Kalau di sini itu ada tanah kosong lah seperti itu, bukan lapangan, yang kita buat untuk melaksanakan sholat Aidilfitri seperti itu. Memang sangat-sangat meriah guys ya. Apakah di Malaysia hanya seperti ini atau di masjid-masjid saja gitu kan? Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Betul. Ada juga bahkan solat di jalan raya sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta. Betul. Tutup. Yang ke-9, rumah terbuka atau halal bihalal. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Benar, Ji. Sungguh pun begitu, di Indonesia
ada sebuah tradisi halal bihalal. Ya, ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Betul. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis seumpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10. Iya, benar-benar guys ya, halal bihalal yang ada di Malaysia sama Indonesia itu beda banget ya. Kalau di sana itu di Malaysia, itu pernah saya lihat vlognya Abang Iwan juga. Di situ Masya Allah gitu guys ya. Jadi memang dibuka besar-besaran itu makan bersama gitu guys ya. Allahu Akbar. Sedangkan halal bihalal di sini hanya per kampung ataupun per wilayah seperti itu. Dan di situ juga ada halal bihalal yang dilakukan istilahnya dari ya pemerintah dan lain sebagainya. Seperti itu ada juga. Cuman lebih ke ya RT RW gitu. Kayak cuman wilayah sini aja gitu guys ya. Bener sih. Raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman. Diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia, bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Berbeza di Indonesia, lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Ya, betul. Setelah itu, rakyat Indonesia hidup biasa seperti sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Aidilfitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Betul. Ia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga, juga masyarakat Islam. Betul, betul. Keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya lebaran di Indonesia versus raya di Malaysia guys ya. Wow, so itulah tadi guys, semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah lebaran itu laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Jadi saya ingat terus apa yang disampaikan oleh guru-guru saya itu bahwasannya lebaran laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan kita memakai pakaian yang baru, akan tetapi hari raya itu adalah apa? Takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sesungguhnya lebaran. Jadi kalau kita berpuasa, lepas itu satu Syawal, kita berbuka, kita lebaran di situ, lalu hanya itu yang kita dapatkan, maka sangat sia-sialah kita. Sesungguhnya ketika kita berpuasa dalam satu bulan ini, lalu kita merayakan lebaran ataupun hari raya, dan iman kita bertambah kepada Allah, maka itulah hari raya yang sebenarnya. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya dan juga kawan-kawan ya. Terima kasih. Jangan lupa share video ini guys, supaya banyak orang-orang yang tahu bagaimana perbedaan antara Malaysia dan Indonesia saat hari raya ataupun lebaran. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.